Serem. Udah ini aja. Terima kasih kakak di Scoble-nya. Aku mau bahas apa ya? Apa tuh kan kemarin aku Pajama Drive. Menurut kalian enggak siapa yang nonton Pajama Drive kemarin? Aku tuh ngeliat kalian tuh banyak yang nebak aku apa unit songnya Kagami kalau nggak Pajama Drive. Makasih ya, aslinya aku kan Tenshi no Shippo. Ih, kamu masih ujian, aku sih udah enggak ya. Semangat. Bentar. Kepleset. Guys. Susah. Ih, besok ada yang ngetes selamat ulang tahun. Susah, topinya ganggu. Kalian banyak yang baru mulai ujian ya? Kasihan. Aku sih udah lewat. Nonton Haikyu? No. No. Terima kasih kakak atas diskubulnya. Ganti. Ini adalah lagu pengganti All Too Well aku, guys. Kan aku dulu suka ngeplay lagu All Too Well, tapi sekarang aku ngeplay lagunya ini. Heh. Aku udah bosen sama All Too Well. Tapi lagunya tetap enak. Guys, aku seneng banget soalnya sekolah aku kedepannya kan udah selesai kan PAT-nya, terus kayak udah nggak ada belajar-belajar lagi. Aku sisa kelas meeting, terus kayak rapotan. Semangat yang masih ujian. Iya, ada yang punya selimut ini, kita kembaran. Tadi aku nonton bioskop pakai selimut ini. Terima kasih kakak atas diskonnya. Iya, sisir aku ada dua. Maaf ya. Ini tuh sisir yang akan aku bawa kemana-mana, dan ini sisir yang aku bawa di rumah aja. Kegedean. Kini besok aku fisika. Guys, kalian inget kan aku pernah bilang kalau aku suka fisika. Sekarang aku udah enggak suka.
Kemarin aku ulangan fisika. Sebenarnya sebenarnya oke-oke aja, cuman kayak buat apa judul lagunya adalah La La La. Masa kamu tidak tahu lagu galau ini? Penulis aku kebanyakan Niki. Siapa yang besok sekolah? Siapa yang besok sekolah? Terima kasih kakak atas diskobolnya. Guys, tau gak sih pas kemarin pajama, aku paling suka lagu bentar, lupa judulnya. Apa sih? Lupa. Apa ya, bentar. Ya, Two Years Later, makasih kakak. Kok kakaknya tahu? Aku suka banget lagu Two Years Later, soalnya kayak itu, wow, keren banget. Aku suka banget. Two Years Later sama Cara Menggunakan Hidup, Inochi, Inochi itu, yes. Suka. Oh my god, ada yang lagi sakit. Cepat sembuh, kakak. Aku suka lagu Two Years Later soalnya itu asik banget. Katanya Cifritzy juga itu seru. Jadi kayak Two Years Later, I love you. Terima kasih kakak atas disco ball-nya. Guys, kemarin aku makan basreng kan. Itu wah enak pol. Siapa yang suka basreng? Love basreng. I love basreng. Aduh. Ini lampunya bisa disco tau. Bisa ganti-ganti warna, tapi tadi aku lupa gimana ya. Gimana ya? Gak suka tapi. Gak suka juga. Udah ini aja. Jadi kan kemarin kalian ada yang ngeliat tweetnya Ci Erin gak? Ci Erni. Makasih kakak atas diskobolnya. Jadi kemarin tuh aku kan beli basreng kan. Terus aku udah makan, itu tuh sisa setengah. Sisa dikit sih sebenernya, bukan setengah lagi. Terus aku kan titipin ke Ci Erin. Karena aku suka banget basrengnya, jadi aku hitungin basrengnya sebelum aku titipin ke Ci Erin. Soalnya dia kan sempet minta kan, ya udah aku kasih. Terus dia minta lagi. Habis aku titipin ke dia.
tapi abis itu aku ngecek lagi, enggak sih aku nggak ngecek lagi. Jadi Ci Erin, kamu makan basreng aku nggak? Itu pertanyaanku sekarang, soalnya aku nggak ngecek lagi sisa basrengku berapa. Tapi akhirnya Ci Erin juga beli basrengnya, guys. Enak pol. Cara membuat basreng bagaimana? Topinya miring. Ya besok aku sekolah, tapi besok aku santai. Eh, kalian banyak yang request losing us. Bentar. Losing us. Kok nggak bisa dimasukin ke playlist? Enggak, dari awal dong. Gak ngerti. Bentar, kok lagunya cuma setengah? Guys, itu lagunya cuma setengah kan? Sumpah gak bisa di play. Tuh, lagunya tuh 3 menit. Hah? Oke, balik ke playlist aku. Sebenarnya di playlist aku masih ada All Too Well. Terima kasih kakak disco ball-nya. Two Pose Love. Oke. Eh, tadi aku nonton live-nya Nachia tau. Dia lagi live showroom kan tadi. Apa sekarang masih live showroom? Pokoknya tadi aku lihat terus aku screenshot pas dia lagi alay mukanya. Dia kayak lagi Hah, kamu masuk UGD, cepat sembuh. Kamu sakit apa, kakak? Oh no. Kalau menurut aku Nachia, kalau misalkan Nachia jadi emoji ya, menurut aku dia bakal jadi emoji emot batu tau. Kayak dia mirip banget ya kan, emot batu. Dia juga punya mainan emot batu, guys.
mainan berbentuk emot batu. Tadi kakaknya ada yang bilang hamsternya lahiran. Lucu. Gimana pajamanya? Aku sangat enjoy pajama drive, guys. Terima kasih kakak atas diskobolnya. Aku kayak pajama drive kan lagu pertamanya Sonichi kan. Di Sonichinya aja kayak udah enak banget lagunya. Aku suka. Kayak semangat banget gitu lah. Terus pajamanya kan di apa tuh dicampur ya, gen kakak gen 11 sama gen 12. Jadi kayak lebih menantang dan lebih seru. Top 5 lagu yang aku paling suka di pajama drive yang ada apa? Yang pertama adalah 2 Years Later, terus kedua ada cara menggunakan hidup, terus Sonichi, terus Tenshi no Shippo, abis itu Kagami. Walaupun aku nggak ngebawain Kagami, tapi Kagami lagunya keren banget, guys. Kayak wow, membara, menyala abangku. Terus LCD-nya kan, aku lihat LCD ya itu apa LCD kan namanya, ya pokoknya yang di belakangnya itu api membara, keren jadinya tuh Kagami, guys. Kadeisi keren banget. I love Kadeisi. Terima kasih kakak atas disco wall-nya. Kadesi keren, Reji juga keren. I love them. Keren banget. Center Kagami. Tapi tau gak sih katanya Naila tuh aku cocok lagu pajama drive. Terus gara-gara dia ngomong seperti itu, aku jadi apa ya, kalau kan pajama apa tuh unit pajama Kalana kan salah satunya, jadi kayak aku minta Kalana buat ajarin aku. Kalana ajarin dong part yang ini, terus aku bisa. Keren. Aku pengen semua unit, boleh gak? Seru. Ci Erin juga bilang gitu, dia pengen semua unit. Ayo Ci Erin, kita berdua semua unit, bisa gak ya? Ciarin masih nge-live, oh my gosh. Apa tuh? Ci Erin udah selesai. Ci Erni. Guys, gara-gara ada yang manggil dia Erni, jadi kayak aku keterusan tahu manggil dia Ci Erni.
Ci Erni. Ci Erin, Ci Erni. Tapi kayak Ci Erni kayak lebih enak gitu loh, Ci Erni. Ci Erin. Terima kasih kakak di skobolnya. Kangen Aita kata gak? Kangen. Tapi aku juga kangen Pajama Drive. Walaupun aku baru membawakan itu kemarin, tapi kayak kemarin lusa. Tapi kayak aku udah kangen gitu loh, pajama. Cinta banget. Aku tuh suka banget sama satu Pajama Drive. Kayak sesuka itu. Terima kasih kakak diskobel ya. Pajama seru guys, walaupun keringetan banget. Aku merasakan sih, di satu Pajama Drive tuh lebih keringetan daripada itu kata. Kayak iya sih. Tapi kayak seru banget, seseru itu Pajama Drive, love it. Jadi kayak aku se-enjoy itu bawain pajama. Suka. Kuploknya turun. Tapi aku gak apa-apa tau. Kayak Pajama Drive walaupun capek, seseru itu. Jadi kayak aku tidak merasakan capek. Sebenarnya tinggi badan aku, kalau kalian ketemu aku di real life, aku tuh tinggi banget guys. Aku tuh sebenarnya tingginya 189 cm. Nah, bruh. Rio. Sebenarnya aku tinggi. Emang tinggi. Ya tinggi aku sebenarnya 180 km. Ini All Too Well ya, aku baru nyadar. Oh my god. Bentar, aku lagi suka lagu ini. Apakah kalian tahu lagu ini? Ini lagunya viral di TikTok. Kayak sering banget lewat orang nge-cover lagu ini dan oh my god keren. Apakah kalian sudah makan ice cream hari ini? Kalau aku sih udah ya. Ice cream. Terima kasih kakak diskobulnya. Guys, aku pakai jersey tau. Tapi jersey-jersian. Keren kan ada gambarnya. Tapi dingin, jadi aku pakai ini. Top 5 Gen 12 yang aku kangen. Pertama, Trisha. Kedua,
Kedua, Kalana. Ketiga, Kasasha. Keempat, siapa ya? Oh, Nachiya. Kangen banget Nachiya. Habis itu yang terakhir, gara-gara kemarin aku baru ketemu CR nih, jadi aku gak kangen sama dia. Jadi aku kangen sama satu lagi, siapa ya? Naila Chang. Tadi tau gak sih? Iya, nge-lag kan? Dia aku juga nge-lag tiba-tiba. Aku kaget banget. Tadi aku kan ngomong, terus tiba-tiba kayak muka aku berhenti. Terus komennya juga, terus kayak berhenti semua, jadi aku bingung banget. Terus tadi aku nyokelarin aplikasinya kan. Terus aku masuk lagi, ternyata bisa. Bukan salah aku loh. Aku diem, terus tiba-tiba dia nge-like sendiri. Apakah kalian tahu aku punya lesung pipi? Sebenarnya dua, aku punya dua. Tapi nggak tahu, tiba-tiba hilang satu. Yang sebelah kiri nggak ada sekarang. Kalau boleh jujur, ini kuploknya, aduh, tadi kan aku nonton bioskop pakai kupluk ini, dan itu sangat comfy guys, sangat enak. Tapi lesung pipi aku kayak dulu dalam tau guys, tapi makin gede kayak terima kasih kakak diskonnya. Kangen siapa? Kangen Reji gak? Reji. Kangen dikit, soalnya aku kangen semua anak Gen 12. Oh. Tau gak sih? Aku kan kemarin ngepost. Ih, kuploknya miring. Ngepost feed kan? Foto feed. Terus abis itu aku kan make lagu yang itu. Terus tiba-tiba pas aku ngepost di homepage aku muncul postingan yang Reji pakai foto itu pakai lagu itu, dan aku tidak tahu guys. Terus aku ngechat dia, Reji, apa lagu kita, lagunya ternyata samaan. Terus dia bilang copycat gitu. Padahal aku nggak lihat postingan dia.
Bukan salah aku. Nah, bruh. No way, ada yang mau tidur. Jat, oke, okay, bye-bye. Selamat tidur. Aku kan kemarin apa tuh yang di TikTok aku ngepost pakai baju MU. Kalian pikir aku ngerti? Aku cuma pakai doang tau guys. Kayak aku hanya sekedar pakai karena keren. Aku suka pakai jersey. Aku punya jersey dari berbagai klub. Dan aku netral. Jadi kayak aku main pakai aja, soalnya pakai jersey emang enak guys. Trisha aja mengakui pakai jersey itu kayak keren aja. Aku juga merasa keren memakai jersey. FOMO. Tapi keren. Jadi aku pakai. Jersey Madrid. Keren sih warna putih, suka-suka. Apa? Ya udah sih, masa tadi ada yang komen Reji tadi di live ngomongnya aku cengeng abis. Ya udah sih, namanya masih bocil kan, masa pertumbuhan. Kemarin aku ngeliat si Reji sama Nacia nangis, itu kocak sih. Si Reji nangisnya kocak banget sumpah. Kayak aku kan biasanya ngeliat orang nangis ikut nangis ya. Terus kemarin tuh aku ngeliat Reji nangis kayak pengen ketawa. Apalagi digabung sama Nacia, ya ampun. Terima kasih kakak Disko Bunyung. Pernah mimisan gak? Pernah. Tapi aku jarang banget tau mimisan. Tapi aku pernah dulu. I love Raisha. Terima kasih kak Disko Bunyung. Aku pernah cerita gak ya? Tadi tuh ada yang komen, kamu pernah cedera gak? Aku pernah. Kan aku gimnastik. Kayaknya aku pernah cerita deh. Aku gimnastik terus aku lagi belajar backflip. Abis itu aku tuh landingnya susah guys. Emang kalau muternya gampang, lompat terus kan muter. Terus landingnya itu susah. Tapi aku pernah sih landingnya tuh kata coach aku itu landingnya bagus, dan aku kayak terus tiba-tiba dicobakan sendiri. Terus kena ankle aku. Tapi enggak yang patah, kayak enggak kepelintir doang, kepelintir gitu ankle-nya. Jadi kayak selama 2 minggu gitu aku jalannya ini. Sakit kayaknya, sakit lah. Tapi kan aku pernah ngepost video yang aku gymnastik itu kan, a day with me.
Dan itu aku backtracknya udah bagus. Aku udah bisa backtrack sendiri. Kamu Kazehaya, no way brah, Kazehaya kan gak nyata. Makasih kakak diskobelnya. Enggak suka pare, don't like. Backtrack itu apa? Backflip deh, backflip. Aku bentar lagi end live. Siapa sih yang gak mau tidur? Tadi Kak Masya live nonton gak? Live di mana? Ayo kita ganti. Jelek. Tapi bagus yang pink gak sih? Mana yang pink? Mari kita membaca podium. Dari nomor 10 ada kakak Noval Hanif. Terima kasih kakak Noval Hanif. Lalu nomor 9 ada kakak Belva. Terima kasih kakak Belva. Lalu nomor 8 ada kakak Alvaro. Terima kasih kakak Alvaro. Nomor 7 ada kakak Nardo. Terima kasih kak Nardo. Lalu nomor 6 ada kakak Visa. Terima kasih kakak Visa. Nomor 5 ada kakak Azin, terima kasih kak Azin. Lalu nomor 4 ada kak Raihan AR, kak Raihan, terima kasih. Lalu nomor 3 ada kakak Fayat yang gak VCH bulan ini ya. Terima kasih loh kakak Fayat, semoga bulan depan VC ya kak Fayat ya. Lalu nomor 2 ada kakak Yosia, terima kasih kak Yosia. Nomor 1 ada kakak Arif, terima kasih banyak kakak Arif. Love love, terima kasih banyak. Oh, komennya hilang. Yes. Bye bye. Bye bye. Tidur, selamat tidur. Bye bye. Bye bye. Oh my gosh, lagunya baru keplay dong. Oke, bye bye. Bye bye. Good night, bubu.